Sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 12 malam. Kenapa saya mau bertamu kepada Bapak Umar di sini selaku penggemar yang memelihara burung perkutut? Waktu jam 12 malam ini dikarenakan burung perkututnya ini semuanya yang berkaturangga. Maka dari itu saya akan menemui langsung kepada pemilik burung di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin orangnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak Umar Rusiki. Maaf ini dengan Bapak Umar Rusiki, waktunya saya malam-malam ke sini. Sangat mengganggu Pak ya. Ya, dengan Bapak Umar Rusiki. Ya, terima kasih. Monggo duduk. Ya, ya. Bapak Umar Rusiki ini di sini kan udah terkenal dengan pemelihara burung perkutut. Di sini karena infonya baik dari Bapak Umar Rusiki juga, dari masyarakat juga, kalau mau bertamu ke rumah Bapak Umar ini harus tengah malam atau jam 12, karena burung perkutut di sini sudah berkaturangga. Oh iya Mas. Ya, betul atau gimana ini? Maaf, dengan Bapak Umar Rusiki saya minta penjelasannya. Silakan. Sekali ini yang paling banyak ini burung lokal yang berkaturangga. Yang bangkok juga ada, cuman ada juga katurangganya ini. Iya, Pak. Ya. Yang bangkok ini cuman ada 3. Kalau yang berkaturangga banyak ini. Ini dapatnya burung ini apa dapat sendiri atau dapat sendiri Pak ya, dapat sendiri dari usaha Bapak sendiri gitu ya. Ini berbentuk lokal atau gimana ini lokal. Pak, kebanyakan lokal ya Pak ya. Kalau nggak ada keturangganya saya lepas Mas. Oke, terima kasih. Berarti ini di sini tidak sembarang burung berkutut ya Pak ya, berkaturanggan ya, juga sini. Belajar Mas. Oke belajar. Iya Pak, berapa banyaknya, berapa burung semuanya jumlahnya gitu? Enggak terhitung udah Mas, udah berapa burung ini di dalam sangkar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 burung. 11 burung lokal. Iya gitu. Ini ada yang juga ada peminat yang membeli atau gimana Pak? Ya kadang ada, kalau cocok harganya saya lepas. Iya karena tidak sembarang burung Pak ya. Maaf ini burungnya sangat unik-unik sekali. Ini burung-burung di sini yang sudah berkaturanggan. Ini saudara-saudara. Oh keren di sini. Ada apa aja kalau katilang? Cuman kan dia tanya tuh. Ada apa aja burungnya yang berkaturanggan di sini? Oh ya, saya punya ada apa itu? Sengkir kencono. Sengkir kencono. Yang mana sengkir kencono? Ini. Oh, ini yang di apa namanya? Yang dinamakan sengkir kencono ini sayapnya gimana gitu? Enggak rata itu dulu, kayak gitu dulu. Oh, iya Bapak. Langkang. Ya. Ini yang namanya sengkir kencono. Terus yang lain ada burung apa aja? Mili. Kalau yang ini apa ini namanya Pak? Ini yang daun mili. Oh. Yang ini wajib. Yang mana Bapak? Nah, ini. Ya. Oh ini yang dinamakan banyu. Banyu mili. Banyu mili di sini. Ya, ini. Banyu mili di sini.
Oh, kalau ini ini Majapahit. Ini yang dinamakan burung perkutut Majapahit ya, Bapak Umar ya? Iya. Oh, sangat keren sekali di sini ya. Hitam ini. Oh, ini Pak. Ini burungnya kayak bukan gini. Majapahit itu apa namanya? Apa ya namanya itu? Pokoknya yang hitam itu. Cemani. Oh. Cemani ini iya. Yang dinamakan cemani. Oh, yang ini yang dinamakan burung cemani ya, Pak ya? Iya, cemani. Hitam itu. Cemani. Sampai buntut-buntutnya hitam ya. Nah. Oh, ini ya, Pak ya. Sampai cemani. Ke buntut-buntutnya hitam ya, Pak. Di bawahnya kan enggak ada putihnya. Heeh. Iya. Ini yang itu, yang sebelah barat. Coba dengan ini asistennya ini. Sebelah barat, Mas Yadi, tolong diambilkan. Banyak sekali burungnya di sini. Ini cemani nih. Cemani Majapahit. Cemani Majapahit. Iya. Ah, ini lagi. Ini dapatnya di kalau ini kalung tepuk, kalungnya nyambung itu Mas. Oh ini. Asli nih. Oh ini yang dinamakan. Nah, kalungnya nyambung. Oh dadanya ini. Itu. Ya. Nyambung kan? Betul ini Bapak Umar ya. Kalung tepuk itu. Kalung? Kalung tepuk. Oh ini sangat keren sekali. Kalung nyambung. Kalung nyambung. Ini yang banyak yang dicari dengan masyarakat ya, ini Mas ya. Burung ini namanya. Ada lagi. Kalung tepuk. Kalau ini nih, wah kalau ini spesial ini Mas. Spesial. Ini burung spesial ini yang dinamakan Sri Semar Lunggu. Oh yang ini Semar Lunggu Pak ya. Semar Lunggu ya. Semar Lunggu bisa duduk ini Mas. Kalau kalau waktunya duduk dia duduk, didudukin juga bisa nih Mas. Oke. Coba saya coba ya, mau nggak ya tengah malam didudukin ya. Biasanya sih mau. Bismillah. Liar Mas, oh, namanya lokal. Awas. Liar. Ini Semar Lunggu saya dapat ini di Pujuk atau Bintang. Dapatnya. Duduk, duduk ya. Duduk, duduk. Kalau burung lain suruh duduk nggak mau bisa. Iya iya betul Mas. Kalau emang bukan bukan semar duduk, semar lunggu kata orang Jawa. Nah. Nah, kalau ini kalau udah duduk kan tegi. Nah, ini keren ya. Ini burungnya benar-benar sudah ini, udah duduk ini. Dia benar. Kalau udah duduk Mas. Dia kalau udah duduk nggak liar. Kalau udah duduk dia nggak liar. Iya ya betul Mas. Dia katanya kalau waktu duduk kayak gini dia lagi berzikir. Oke ya. Nah, makanya dinamain dengan Semar Lunggu ya. Semar Lunggu. Semar Lunggu ini. Dia betul. Duduk beneran Mas. Iya betul ini sudah duduk. Tadinya Pak. Kan liar kan. Nah, ini kalau udah duduk enak ini. Oh dia main juga nggak bakalan. Nah. Oh kalau ini. Ini spesial Mas. Spesial. Ya cuman betul, ini Pak. Udah saya kasih abang saya. Oke, siap. Saya juga melihara burung ini karena abang ini. Iya, betul. Cuman saya melihara buat abang saya yang lagi hobi-hobinya sama burung. Iya, iya betul ya. Mas ya. Ini buat abang saya udah. Ini lagi dititip di sini, Mas. Oh, dititipin. Abang saya mau ke Jakarta, ke Banten. Ke Banten ya, Pak ya. Besok berangkat. Ini dititip dulu, katanya nggak mau dibawa ke Banten. Ini kata saya, tapi jangan suruh jual Mas, suruh pelihara aja. Pelihara aja. Walaupun berapa aja, ini kata saya jangan suruh jual lah Mas. Iya, karena ini burung langka gitu ya. Banyak orang nggak percaya sebenarnya ini. Kalau saya cuma cerita nggak percaya. Kalau saya punya burung Semar Duduk ini, Semar Lunggu ini, banyak orang yang nggak percaya. Iya betul Mas.
Beneran. Kalau ini mas, ini kan bukan semar lunggu ya. Ini kalau didudukin nggak mau ini. Iya betul nggak mau. Nah, kalau nggak percaya ini saya pegang. Misalnya saya pegang, saya mau dudukin. Tapi ini kan bukan semar lunggu, ini kalung tepuk. Iya. Ini kan kalung tepuk. Kalung tepuk. Saya mau didudukin kayak gini, dia nggak mau. Nggak mau. Oh iya betul. Nggak mau. Nggak mau. Tetap liar dia. Iya benar. Kalau ini kalau udah duduk, mas. Kalau ini udah duduk ya. Kalau misalnya Sri Lunggu ini udah duduk, mau digeteng, mau diapain juga, udah itu. Duduk terus ya. Iya. Iya. Ya. Diem itu. Cuman sayang ini ininya mas apanya? Kurang enak ini. Kalau menurut saya ini. Apanya? Sangkarnya kurang enak, terlalu renggang bawahnya ini. Oh iya iya. Makanya besok-besok saya ini ganti. Apa dirapetin lagi nih. Kurang rapet, kasihan kalau. Maksudnya kasihan sama burungnya ya, gitu. Iya Bapak Umar ya. Gitu. Ya. Ini kalau emang bukan semar lunggu enggak bakalan mau. Kalau dia mau terus didudukin mau. Iya ya, betul ini. Ini udah terbukti. Makanya kalau informasi mah kurang jelas. Ya. Kami sendiri datang ke Bapak Umar di sini sudah benar-benar burungnya di sini memang berkaturanggan, dan yang paling spesial ini burung semar lunggu. Semar lunggu ini ya. Kalau kata orang Madura semar duduk. Ini burung bisa duduk. Ini sangat langka sekali. Dapatnya dari mana, Pak? Dari Pujuk Tobintang. Di sini dari Pujuk Tobintang di sini. Lagi siarah. Tahu-taunya ada burung, terus saya ini apa? Saya akalin supaya burung ini ya udah punya saya, walaupun dia ya, kalau bukan milik saya nggak bakal milik tertangkep. Bahkan waktu itu teman-teman banyak yang berziarah Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Kenapa burung itu ditemukan dengan Bapak Umar? Yang lain itu banyak macamnya kurang nggak malah. Ada banyu mili, ada apa itu lagi? Banyu mili itu yang katanya yang dari sini terus tembus sampai dubur. Oke, siap. Kalau yang cuman sampai dada itu dinamai apa namanya ya? Saya kurang paham juga itu. Ada juga racak besi itu mas di sangkar sana, racak besi. Kalau racak besi itu pas di kakinya itu sisinya silang-silang kayak gitu. Si kalung tepuk itu yang hitam itu apa namanya tadi? Cemani. Ini banyu mili. Singkir sengkono banyak. Yang penting kalau kita ngerawat burung itu yang ikhlas ya, kasih makan sampai kurang. Kalau nggak dimakanin, kalau nggak dikasih makan minum, mendingan dilepas. Kasihan burungnya gitu ya. Bapak Umar ya. Dengan Bapak Umar di sini, terima kasih informasinya. Kami sudah sangat jelas sekali penjelasannya di sini dengan adanya burung-burung peliharaan Bapak. Kan enggak kabur kan? Tadi kan ini giras. Iya, betul. Ini. Gini-gini nama saya itu. Nah, Mas Ki Channel, jangan lupa like. Oke, Bos. Sri Semar Mas Ki Channel. Yuk, like. Okay. Jangan lupa. Gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe Mas Ki Channel. Oke, semar lunggu. Nah, itu kan Mas ya. Percaya enggak? Oke, saya sangat percaya sekali di sini dengan Bapak Umar Rusiki. Ini kalau udah duduk berjam-jam, duduk sendiri dah, Mas. Kalau duduk sendiri itu berjam-jam. Ini spesial ini. Berarti burung itu meskipun beberapa harganya ditawar orang enggak mau dijual gitu, Mas. Ini udah buat abang saya ini. Iya betul mas. Udah dikasih sama abang saya. Mudah-mudahan sama abang saya nggak dijual ini. Wah,
Kalau saya pengennya jual ini mahal, Mas. Iya, betul. Soalnya langka gitu. Burung ini langka. Bisa-bisa. Wah. Inopa juga dapat. Iya. Yang Fortuner gitu. Fortuner juga dapat. Oke, ini. Oke, siap. Nah, kalau ini burung cemani. Cemani. Ah, Bapak Umar Rosiki mungkin waktunya udah sampai di sini. Oh, ya. Semoga usahanya. Oh, terima kasih Bapak Umar ya, karena ini udah waktunya malam dan mohon maaf lagi ini mengganggu waktunya Bapak Umar. Oh, iya, karena iya, waktunya mau berkunjung, mau bertamu itu harus dari jam 12 malam. Iya. Kalau pingin lihat burung-burung yang sudah peliharaan Bapak Umar, iya, yang berkaturanggan di sini, semoga kalau berkunjungnya tengah malam tambah keluar katurangannya, Mas. Oke, siap Bapak Umar. Mungkin lain waktu kami akan kembali di sini bersama Mas Ki Channel. Ya. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tonton terus Mas Ki Channel sampai puas. Oke, terima kasih Bapak Umar ya. Ya, terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.